Waduh, goyang anjir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channelnya Karim ya. Dan kali ini tentunya gue mau bermain Euro Truck Simulator 2 lagi ya. Tapi bedanya bukan mau bawa truk ataupun bawa bis ya, tapi kali ini gue bawa mobil mewah nih, ya Nissan GT-R. Ya benar ya, Nissan GT-R. GT-R apa GT-X sih? Ya pokoknya mobil Nissan lah, pokoknya intinya ini mobil mewah ya. Dan kali ini gue mau ngabuburit ya, ngabuburit di bulan Ramadan ini menggunakan mobil Nissan ini. Keren. Dan oke, ada bapak polisi yang mengamankan acara ngabuburit ini. Ini langsung main tarik aja ya, kebut nih. Ini sensitif banget gasnya, mantep. Jalan santai aja ya, gak usah buru-buru ya. Kita keliling kota Sukabumi ya, pokoknya keren dari interiornya. Interiornya kayak gini ya. Keluar pada jalur kedua. Oke, jalur kedua. Keluar sekarang. Oke, di depan. Oke. Anjir. Klaksona sakit terpisah deh. Keluar pada jalur ketiga. Keluar sekarang. Enak banget sih beneran. Ini speednya cuma nyampe berapa ya? Oh ini udah 100 coy. Enggak berasa ya? 110. Mobil mewah nih. Oh bener tuh, di setirnya Nissan GT-R ya, bukan GT-X. GT-X mah kan VG ya. Ya. Klik. Hey. Tapi enggak dong giginya. Transmisinya agak susah. Oke, kita nyampe sini aja lah. Cuma untuk 110. Anda sampai di tujuan Anda. Waduh, goyang anjir. Ini padahal udah rem tangan tapi dia masih jalan. Kalau
Dah. Sekarang udah jadi apa namanya, bus ya, bus panorama. Oke, itu tadi iseng-iseng ya, iseng-iseng gua di sore hari ini dalam rangka ngabuburit ya. Ya ngabuburit bukan berarti ngabuburitnya. Oke, mungkin itu saja sedikit video dari gua, dan mudah-mudahan bisa menghibur dan buat kalian semua yang ingin menggunakan modnya, monggo ya. Untuk semuanya, gue taruh linknya di deskripsi. Oke, terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ah, udah gue capek pokoknya. Aduh, mau buka ya, bentar lagi buka. Oke.